Mahasiswa UST ini memaksa masuk ke ruangan dekan kampus tempat. Aksi dorong juga sempat terjadi antara mahasiswa dengan pihak kampus. Aksi dorong ini terjadi saat mahasiswa UST berdemonstrasi menolak kebijakan rektor yang memperlakukan kebijakan cuti bagi mahasiswa yang belum bisa membayar uang kuliah. Kebijakan tersebut jelas ditolak oleh mahasiswa UST karena dinilai tidak adil bagi mahasiswa. Tak hanya berhenti di kampus UST Jalan Petikan saja, massa juga melanjutkan aksi di kampus UST Jalan Kusumanegara. Massa mendatangi kantor para dekan di berbagai fakultas dan meminta mereka untuk menandatangani pernyataan menolak kebijakan rektor tersebut. Massa kembali memaksa bertemu dengan para dekan dengan menggedor dan mendobrak pintu ruang dekan. Beberapa menggebrak-gebrak meja memaksa agar dekan mau mendukung aksi yang dilakukan para mahasiswa dari keluarga besar mahasiswa UST ini. Dalam aksinya, massa juga melepas spanduk yang terpasang di dinding kampus tempat. Danita Riadini, ADTV.